Itu dia. Ha, PC Ceria Pop Star. Kali ni Fa, dia punya talent ada 10 orang bintang ni memang suara dahsyat-dahsyat. Ha, masing-masing kena tunjukkan lebih daripada suara. I dengar this apa season yang kali ni lagi hebat-hebat peserta. Ya, yeah, itu yang saya cakap tadi tu. Kita bersama dengan Roni Hyperact, Hazaman dan juga Stacey. Kau pahal. Okey, ini dia tenaga pengajar Hazamah. Tahun lepas punya dia menang. Dia dah menang. Bukan Hazamah yang menang. Yelah, dia sekali. Pelajar dia menang. Walaupun dia dapat rasa kemenangan tu je lah. Jadilah tu. Jadilah janji dia menang. Share. Dan this, kalau saya dengan siapa? Apa ni? Dengan cikgu lain lah. Ada Waris, ada Alia dengan Slick. Slick. Oh, kenapa? Dia tiga je? Tiga je. Sebabnya special. Yang ketiga kan, musim ketiga. So, cikgu pun tiga. Yang ketiga tu memang meletup kan? Meletup. Biasanya yang dua meletup. Ya. Aku malah. Ada tak korang rasa macam bukan anak murid you, tapi you macam, I wish I could have that. Ada tak? Ni ada rasa perasaan dengki. Daripada 10 tu saya rasa dalam... 10 tu saya rasa, kalau nak kata semua tu tipu lah kan. 8. Memang 8 terbaik. Bukan 8 nak lah, 8 terbaik lah. Tapi ada student Azamah tu memang saya, daripada camp tu memang saya dah geram lah. Tapi tak dapat. Macam mana pemilihan student lah? Diorang. Undi. Undi. Hmm. Diorang macam The Voice juga. Kan, ada rebut-rebut juga kan. Tak sama, The Voice tu enak. Oh iyalah, dia rebut juga. Ini dia guna ni. Kusi sendiri. Kusi sendiri. Okay, you sebagai host. Dan okay apa lah, apa ada dari mata dari mata you lah kelainan for this season. Kelainan dia pasal ada Roni dengan Stacey. Ini kelainan lah. Roni dia banyak kelebihan. Dia kadang-kadang dia macam Nabi kelakar lah. Sebenarnya kelainan dia, kita tengok season sebelum ni. Yang tahun ni kita tengok dia punya peserta semua dahsyat-dahsyat. Dan dia orang dah ada dah. Kita tak perlu nak touch up apa-apa. Cuma kita kena guide je. Tu yang cakap tadi kan? Ayat lain. Tak, sekarang ni macam Pak ni pernah cakap apa tau. Diorang ni 10-10 suara dah gempak. So diorang perlu tonjolkan sesuatu yang lebih je. Tu Pak ni cakap. Yelah, aku cakap balik apa yang Pak ni cakap lah. Dia quote. Sebab tahun ni memang sengit. Yes. Juri 4-4 sampai tak tahu nak bagi makan macam mana. Sampai diorang bagi duit masa tu juga. Kau menang. Okay, macam kalau dalam proses mengajar mengidik diorang semua, apa yang korang tekankan sebenarnya kalau suara dah power, apa yang korang macam ajar lagi? Perangai. Sebenarnya macam diorang suara dah baik dengan menghayati apa benda tu semua dah ada. Cuma macam stage present diorang ada yang tak boleh, ada yang boleh lah. So itu yang kita kena banyak confident level diorang. Kalau you persembahan dah. Sebab diorang dah okey bila sebab kita tengok masa full dress dengan live. Beza. Sebab diorang nampak nervous. So kita kena yakinkan diorang bahawasanya diorang mampu buat tu lah. Itu je yang masalah diorang yang terbesar sekali lah. Betul. Bila dalam macam dalam studio kita praktis dengan diorang kan, memang tak ada masalah langsung. Cuma ada sikit-sikit yang perlu kita perbetulkan lah. Sebab diorang ada identiti sendiri dan memang dah ada dah. Cuma bila atas stage tu, macam diorang cakap tadi, dia punya keyakinan kurang. Kan? Betul. Sampai ada yang suara tiba-tiba terlebih, ada yang terkurang. You kena datang tengok tau, Fah. Dan sebenarnya pada Jumaat lepas berlangsungnya PC 11 Street yang you duk cakap juga. Betul. Yang ada Lee Min Ho tu. Nak kongsikan VT di Meletop, saksikan. Roll it. Lee Min Ho. Yes, debak 11 Street. Baik. Baik. www.11street.my itulah tempatnya untuk anda check it out kalau nak beli shopping baju apa benda-benda semua. Okey, sekejap. Okay. Ciri Popstar hari apa? Live? Is it a live show? Dia tak live. Dia tak live. Dia setiap hari. Diary dia setiap Jumaat, 8:30 malam. Lepas 8:30 malam tu, pukul 9 tu dia punya concert pula. So, concert dia 9 sampai 10. So, 8:30 sampai 10 tu tengok kita je lah. Kita je. Muka kita orang. Banyak juga. Lepas tu dengan Dato' AC ada, Rizan, Johan, guest jemputan pun gempak-gempak. Macam hari tu kita ada Yusri KRU dengan Era Fazirah. Macam Latif kau, gila. Dahsyat kau. Benda ni bukan biasa-biasa. Kau kelakar lah, Bil. Kan? Kau ni yang makasan. Suka joget lah. Macam ni. Sebab ada 3 tahun dengan dia. Okay. Kadang-kadang lawak tu macam... Lawak apa, Fah? Okey. Fah. Ya. Sekejap lagi. Sekarang ni, kita nak suruh dia orang tweet lagi ni. Berapa dah sekarang? Berapa dah? RM4,000. Baru RM1,000. Mentaklah. Tak rapat lah. Maknanya macam Azamah tak... Macam biasa ni lah, tak ada orang tweet.
Aku tak glamour macam kau, Abel. Kau kan glamour. Glamour. Okey, teruskan Mak hantar tweet hashtag cabaran meletup kalau nak tengok Roni, Azama, Stacy goyang demak. Goyang demang. Tahu goyang demang? Okeylah, mungkin Roni punya strategi untuk menang. Menang apa? Menang gong kekalahan. Inilah ciri pop star lah. Okey, sebenarnya walaupun kita diberikan tugas untuk bawa tiga budak ni kan. Kau dah tak ada strategi tu. Kau diam. Okey, tapi macam saya, Hazama dengan Stacy, kita sebenarnya teamwork untuk build dengan budak-budak ni. Tak kisahlah budak-budak tu siapa pun, bawa Hazama ke Stacy. Memang betul dia pertandingan, tapi tak adalah perasaan bersaing tu macam buat, aku nak sama budak aku menang. Kita lebih nak mengajar, mendidik, diorang menjadi pelapis. Tu bukan aku cakap ke? Ha? Dia cakap tu. Kau cakap tu tadi. Terus cakap tu. Saja je ulang balik supaya nampak aku pandai pada kau. Pandai. Ma. Okey. Kau kalau kali ni kau menang lagi kau rasa macam mana, Ma? Tak masuklah lain kali. Tapi pada tahun ni tak berani nak cakap boleh menang ah. Sebab apa, Ma? Sebab Roni punya semua dahsyat. Roni punya budak baik. Baik. Stacy punya budak pun baik. Baik. Kita tak tahu apakah yang akan bakal berlaku pada Cirit Popstar tahun ni. Sebab kita tak boleh predict siapa yang jadi juara. Sebab semua boleh nyanyi. Kita tak payah cakap final lah. Saya rasa dalam episod ketiga pun kita dah agak pening kepala untuk pilih siapa yang keluar. Betul loh. Diorang punya progress dahsyat tau. Betul. Dahsyat. Walaupun umur antara 7 hingga 15 tahun tapi dia punya feel dia tu. Feel tu lain lah. Kan? Matang. Macam Stacy senang sangat buat duit ni. Mungkin ada apa-apa pun nak cakap. Kan? Dah banyak orang cakap air ni. Semua dah cakap. Okey, Stacy rasa Stacy punya anak-anak didik sekarang ni ada kelebihan tak untuk salah seorang daripada mereka menjadi juara Ciri Popstar kali ni? Kelebihan dari segi macam nak jadikan macam kita menari apa benda semua tu, taklah. Setakatlah kita nak buat gitu, kita kena tengok dia punya minat. Betul. Apa yang ni. So, more to vokal dan juga stage present lah dulu sekarang ni. Nanti-nanti takkanlah terus-terus kan. Habis tanya boleh menang ke tak kau punya budak? Itu soalan dia. Itu soalan lain. Boleh kot. Boleh. Takkan Azama je nak menang. Bagi kau menang sesi tu. Alright, tapi yang pentingnya Ciri Popstar musim ketiga ni memang lebih baik, lebih power. Memang top. Boleh kalahkan rating Amazing Race. Okay, thank you so much guys. Thanks a lot. Good luck to all of you. Tapi kejap lagi kalau korang punya tweet cecah 5,000, korang kena masuk balik. Joget goyang demak tu. Betul. Okay. Demak. Kalau sampai. Okay, anyway. Thank you so much. Ni, last word. Okay, last word. Okay. Cari dulu. Okay. Jangan lupa untuk saksikan Ceria Popstar setiap Jumaat. Dari dia 8:30 malam, 9 konsert sampai 10. So, jangan lupa tengok, okay? Alright. Saya copy paste. Okey, jangan ke mana-mana. Kembali lepas ni kita ada... Tapi sebelum tu kita ada PC. Ada VTPC with Anwar Zain. Tak ada, korang tak ada. Sorry. Dia ambil balik. Tak ada PC. Tak ada. Kembali lepas ni kita ada cita-citaku menjadi orang kaya. Hey! Kembali selepas ni, meletup.